cantik, anaknya jiek. Jiek. Ayo, Uben. Kenapa, ayo kita kenapa nih? Sini. Mama anak kita kayaknya kamu kenapa kok mukanya? Sini, Pak. Aku bilang banyak main Uben, sih. Uben. Tadi Uben. Ya Allah. Uben, ayo sini, main. Sini. Main. Sini aja. Ayo, Uben. Mama, Mama. Ayo, Pak. Aduh, aduh, aduh. Pak, sini, Pak. Ya. Hei. Pak. Omes, Omes sama Aura ceritanya suami istri. Iya. Sama papa. Iya. Contohin kalau di mana-mana orang tua wah, itu turun terus. Hah? Enggak stop cepat. Di mana-mana orang tua itu tunjukin kepada anaknya kalau mama sama papanya itu saling menyayangi. Hei, jangan nyangka orang tua aku ya. Orang tua aku lebih mama. Uben. Sini. Mama lagi santai di sini. Uben. Hah? Mama, mama kamu tukar deh sama mama aku. Gak mau. Jadi mamanya. Geser gak? Kamu mamanya. Geser gak? Kamu jadi mamanya. Mamanya. Ayo, aku. Mama, aku cium tangan. Aku teman Uben. Gak, gak, gak. Eh, gue turun gak lo? Mama, sini. Papa. Papa. Bantuin mama dong. Sini. Gak percaya sama Raffi Ahmad. Ma, Papa. Kenapa, Nak? Apa? Sini dong. Masa ini sekolah kamu kok miring gini sih, Nak? Bantuin Mama dong, Pak. Pak, bantuin Mama. Ini Mama. Piki, Piki. Kamu mau gak punya Mama kayak itu? Mau, Mama. Sini. Ini Mama. Coba sebagai orang tua tunjukin ke anak kalau kalian itu mesra rayu ke. Hei, kalau enggak kalau setiap pagi papaku kalau mau pergi kerja pasti cium jidatnya mama. Wow. Ayo, pasti ayo. Dong. Ayo, Pak. Sebagai bentuk kasih sayang. Iya, coba. Papa coba. Kepada mama. Coba. Ke sini, Pak. Oh, ke sini. Iya. Kan papa boleh. Juga cium jidatnya mama. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Nih, gini caranya papa gini. Papa mau cekalan. Iya, iya. Ruben. Cekalan. Ruben, udah. Ini demi anak apa sih yang kalau buat anak? Iya, iya, iya. Coba. Lu cium gua nih. Lu cium gua nih. Cepetan. Papa cekalan. Iya, iya, iya. Cekalan. Miss, miss. Cepet nih, kalau nggak gue nih. Hei, undur lo. Bini lu di rumah lagi nyusuin anak, mundur. Sini. Omes sama Rapi nyium nggak bisa pulang kan? Iya. Kalau gue nyium jadi empat. Hey, iya dong. Iya dong. Kalau mama aku kecapean, oh, iya. papa pasti bersihin kelingetnya. Coba mama. Aku mau lihat, coba aku mau lihat. Hei, ntar gue digebok Glenn Freddy. Ah, digebok siapa? Glenn Freddy. Ayo ma. Glenn Fredly. Tuh. Tuh dia. Tahu enggak? Kalau mamaku suka malah, mamaku malah pasti mamaku selalu tidurnya di pundaknya papa. Coba, Ma. Coba, Ma. Rubah. Kamu tuh suka ngintip ya? Iya. Kamu tuh suka bikin papa bahagia. Ayo, Ma. Enggak apa-apa. Mama enggak apa-apa. Waduh. Buat anak kita ya, buat anak bininya Omes lagi. Aku suka, apa tuh? Sini mama. Wah. Jangan sedih. Wah. Wah. Pulang dulu. Kenapa sih? Iya, gue balik aja. Jangan balik itu. Enggak, tadi kan bilang. Wah, perang dunia nih. Aku juga gak tahu. Jangan marah. Iya, seru nih kalau begini nih. Suruh aja, jangan marah. Ya gue gak dianggap juga di sini. Bukan gak dianggap itu. Sani juga teman. Hei, hey, Omes, Omes. Kan disuruh lo, sama marah lo. Ya udah, main aja. Enggak, Mi. Enggak, kalau Omes keterlaluan, saya siap gantiin. Bercanda doang. Maksudnya gantiin perannya di sono. Gak usah takut. Gantiin. Marah. Omes, ini bini lo. Udah ngeliat tau lo sama
aura, makanya gue bilang juga perannya. Gue juga udah sering sih ngeliat dia main sama perempuan gitu. Cuman maksudnya kayak tadi barusan tuh. Auranya turun sini, aura. Iya, terus Sani juga ngapain dia kayak gitu. Jangan begitu, makanya. Mendingan kayak gue, setia dong. Kan gimmick doang. Iya, itu disuruh-suruh. Gak salah. Tapi gak boleh terlalu-terlalu juga lah. Kasihan perasaan istri. Ini marah tahu Omes. Bicara doang, Mi. Iya, ayo. Kan udah sering juga. Itu ada bini lu tahu? Dia tadi ngeliatin. Ya maaf kan enggak tahu kan gimmick bercanda-bercanda. Lu sih bercandanya begitu-begitu. Ya enggak apa-apa sih. Gua udah bilang perannya lu deh tadi gua yang jadi suaminya. Lu sih. Gua kalau gua enggak kena apa-apa, Gigi mah enggak cemburu. Gua bilang mama marahin papa. Eh jangan dibercandain orangnya. Gigi, lu jangan lu mau dipenjara lagi begitu-begitu. Masa cuma ngomong begitu doang? Apa? Ya gue balik ya, aja, udah gue balik aja. Nggak marah dia? Enggak dong, kan bercanda doang. Sani lu juga gitu sih, udah tau teman gue. Udah gak apa-apa, udah Sani. Jangan gitu udah sama aku aja. Ini lah. Udah aja. Ini. Nah, jangan marah. Lu ya, jangan. Enggak emang kenapa sih kejadiannya tadi? Coba direkonstruksi lagi. Iya udah tau. Lo bener-bener ya, lu pala lu. Kalau dihargain di situ ya ngapain? Udah enggak. Tadi cuma buat peran doang. Iya gue tahu Ruben. Ini udah sering juga dia main sketsa kayak gini sama cewek. Jangan marah-marah. Iya tapi masalahnya dia kayak gitu banget gitu sama teman gue sendiri. Iya makanya Ome jangan peluk-peluk. Jangan gitu-gitu dong. Tadi adegan lu tuh begitu-begitu. Jangan marah, jangan marah. Enggak tadi iya aku ngerti sih Omes gitu-gitu. Omes, kan ngambek sih. Weh, ngambek tuh. Susulin lah bro. Bro, ngambek bro. Ngambek itu. Gara-gara siapa? Selamat ulang tahun. Hari ini Omes ulang tahun. Jangan lupa di akhir acara Omes akan bagikan 5 juta rupiah. Omes bokek. Brother, selamat ulang tahun, brother. Aduh. Gua gak nyangka lu. Ini masih dikasih usia ya. Alhamdulillah. Ngomongnya nih. Silakan lo, ini. Mes, selamat ulang tahun nih, Mes. Pertama, makasih Mama. Pedes. Terus. Iya. Ini nggak tahu banget ya. Maksudnya lu terharu tiba-tiba. Kan? Lu terharu kan? Kita surprisein kan? Masalahnya gue terharu karena hari ini gue nggak ulang tahun.